Pemirsa, berikut fenomena para pejalan kaki yang tidak membawa motornya. Kok nggak bawa motor sih? Gua malu, motor gua jadul, jelek. Gua takut dikatain sama yang lain. Kok cemberut sih? Motornya mana? Iya nih, pacar gua marah gara-gara api gua habis baterainya, nggak bisa dihubungin. Aduh. Kok jalan kaki sih? Kenapa nggak bawa motor? Bawaan gua banyak, susah kalau bawa motor, takut jatuh. Untuk itu, kita berikan Yamaha Gear 125 Matic Multiguna. Dengan desain tangguh, bisa selap-selip sana-sini, nyampe tongkrongan masih kece. Menang banyak! Wah, ini nih bermotor keren nih. Gue banget nih. Kalau pakai motor gini, gak bakal malu gue ketemu teman-teman gue. Dengan electric power socket, bisa update ke pacar dimanapun, kapanpun. Menang banyak! Wah, bisa ngecas, praktis banget nih. Gak bakal diomelin pacar lagi nih gue. Dengan double hook, bawa banyak barang tapi tetap nyaman. Menang banyak. Nah, gini kan enak. Ini nih yang gue butuhin. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Jimmy Channel in the house. Yo. Kita bakal langsung aja turun di sini, yo, ya. Let's go. Biar tahu nih musuh-musuhnya nih, ya. Siapa lawannya nih, ya. Kita langsung aja turun di Gergopol. Langsung memberi musuhnya pelajaran. Apa itu bang pelajaran? Mantap. Mati semua kalian, unfollow gue lah. Watch out. Masuk dalam rumah lah. Kalau gak pede. Wah, hello, beautiful. Bruh. Surprise. Let's go, let's go, let's go. Kita langsung barbar. Biar tahu dulu musuhnya siapa lawannya nih, bang Ejin tahu tuh. Kalau lagi marah nih, langsung keras-keras nih, bang Ejin nih. Jadi bilang bos sama dia. Oh gila. Eh kira-kira temen gue harus menekan musuh Hanya bot. Kalian ya. Memancing-mancing keributan, sabar banyak. Masih reaktifin. Orang sini. Namanya kok gitu? Gak mungkin bot ini. Namanya terlalu kasar untuk bot. Bye. Masa bot ngomongnya namanya kayak gitu? Tadi cekal PUBG kalau nama bot kayak gitu. Nope. Bruh. Repot dulu tengah kita tuh, jauh juga tuh. Oke. Okay. Ambilnya juga repot. Repot dulu. Lumayan lah, gua dapet satu. Temen gua dapet satu. Masing-masing satu. Oke? Okay. Oke.
lumayan ya guys ya. Awalnya yang cukup baik itu tim kita. You need a grip, gue gak punya grip bro. Gue hanya memiliki cinta kasih ibu. Eze milik kita milik. Ahaha, jas. Ey. Oh. Cuman ya. Gue bakal manjat dulu disini. Sedikit beresiko tapi kayaknya udah gak ada sih musuhnya. Kalau ada gue sial banget sih. Gak ada ya. I got supplies. Gue butuh sniper sih. Kalau ada. Oh, ya guys. SKS juga sniper sih, cuma sniper abal-abal. Oke, ada markas baru nih. Yang misalkan 8 gitu loh, yang enak gitu. Yang bolt to test. Kita pecahkan kepala musuh-musuhnya satu persatu guys, keluar mun. Gak ada sih. Fall back to the safe zone. Fall back to safe zone. Pengen jago. Pake akal lagi salah tembak gua. Yang penting mati sih orang. Temannya pasti lebih aware kan. Gak bakal gerak sih temannya. Gak usah berharap kita. Gak bakal ketemu itu. AJ kah katanya. Gak bakal ini sih. Musuhnya gak bakal ngeras. Gak bakal berani musuhnya. 1 juta%. Tidak akan berani musuhnya. Let's go guys. Musuh kayak gitu gak bakal berani. Kita aja yang maju. Kita takut. Kita jangan takut. Kita yang keras, kami sudah mau keras kan. Astaga. Gak ngeliat orang itu. Orang itu cuma bagian bawah sih. Oke. Surprise! Bye-bye! Big mistake, bro. Come on! Dua berarti musuhnya. Enemies ahead. Marked a location. Thank you.
Mari bodoh-bodohi pula kita ya. Terus semudah itu, Ferusa. Bodoh-bodohi bang ngeje gaming in the house ya. Orang ternyata terledak untuk mobil kita. Keren buat. Headshot dua kali loh. Ini nggak tahu kali kita punya mobil di sini. Kita punya bagi kali di sini bro. Mau ledakin semua juga gak ngaruh bro. Bahaya sih. Tenang aja tapi kita ada bagi kok di sini. Enggak, aku cuma geser doang. Ya. Maksudnya ngeselin ya. Awas kalian ya. Kalau nongol mati lu tau. Oh itu di belakang pohon. Di belakang pohon satu guys. Ya di belakang pohon satu nih. Temannya di mana ya? Gue kelihatan banget sih dari luar harusnya kalau dari angle ini. Mark the location. Oh, nice banget teman kita ngelakuin musuh. Nomor 2. Fall back to the safe zone. Bye, have a beautiful time. Patah ya. Kita semudah itu harus loh. Cabut lagi. Enemies ahead.
serius kita. Lu satu squad. Gimana ceritanya? Oh, satu squad. Keren beda nih. Gue biarin, gue biar perang pikir gue. Tapi dia salah orang sih, dari gue nempel gue sampai sampai atas sih. Oke, kena dia sama orang jauh. Fall back to the safe zone. Dia lihat ke situ ya. Sangat-sangat temennya. Jangan ngeras bro, kita enak loh, kita enak banget terus kita. Ya kan, kita jona kan? Jona kita masih kan? Tenang aja bro, chicken kita ini. Masih keras, asem. Mainnya gini semua nih. Gak cuman gua guys ya, ini semuanya gini semua maksudnya nih. Ya gua jadi kayak gini juga. Aduh, rusak. Match apa ini? Match super panas. Camper kalau reng-reng yang gini biasanya gitu. Ini orang ngepus-ngepus ini. Ngepus-ngepus kayak gini nih mainnya. A few moments later. Gua mau nge-end ya. Di knock sama Sultan pula gua. Pak Asim. Nice. PR juga nih Sultan. Sakit juga nih. Amnya sakit bukan main loh ini orang. Gue harus bunuh yang depan nih. Nah pintar-pintar disitu loh. Dia gak jona sih. Sama-sama gak jona kita. Bunuh Sultannya dulu dia. Dia dapat zona lagi si Sultan. Enggak juga sih. Seru banget nih cuy.
Aduh berat nih guys, lawannya Sultan ya. Harus gue kenokin dulu satu nih. Kalau mereka ngebom mati kita, untung mereka gak ngebom sih. Satu di kanan, satu di atap. Wah, wow. Beda squad kawan itu, beda squad guys. Beda squad asem. Sumpah beda squad. Oh, ini sendirian di atap rupanya. Asem, gua kira mereka satu squad guys. Sumpah ini mainnya seru banget cuy. Gua enggak ada bom sebenarnya. Kalau tadi ada bom enak gitu. Temen gua pakai acara kenok. Kalau enggak kenok tadi bisa tuh. Gua rasa ini kalah sih. Nah, kan mati kan? Aduh, gua salah tadi. Aduh, gua kirain mereka bertiga guys. Aduh, semoga lah kalian tetap terhibur ya. Ini kayak turnamen nih mainnya. Gak ada granat, tapi musuhnya gak ada granat. Aneh, kalau mereka granat udah mati kita dari tadi ya. Semoga terhibur ya temennya. Aduh, sedih sekali. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.